Halo guys, jumpa lagi bersama saya si Enkibot dan saya baru pulang dari beli kue guys. Saya beli kue di tepi-tepi jalan itu guys, ada yang jual tadi kebetulan. Dan saya ada beli kurma untuk berbuka puasa. Kue kurma ada dua jenis, satu yang lembut, satu yang keras. Oke guys, sekarang saya mau mempersiapkan makanan untuk saya berbuka puasa nanti. Stay tune. Saya mau goreng ikan asin guys. Ikan asin kerupuk yang tipis-tipis. Mantap. Sekarang saya mau persiapkan rendang guys untuk lauk kita hari ini. Oke guys, tadi saya beli ini kurma dan ini juga kurma yang keras gitu. Dan ini kurma yang lembut. Kita mau masukkan ke dalam kontainer guys. Yes. Dua kurma untuk kita buka puasa dan sahur guys. Oke, kurma. Dan ini kue yang saya beli tadi di dekat, tidak jauh tempat saya kerja. Ini menu kita hari ini. Dan ini rendang ayam yang saya masak tadi. Dan ini ikan asin kerupuk, ikan asin yang tipis-tipis. So, mantap, makan sama rendang. Tapi kebiasaan saya kalau bulan puasa, kalau di saat berbuka puasa, saya nggak langsung makan nasi guys. Saya makan kue dulu. Saya minum air, makan kurma, makan kue, nasinya nanti. Oke guys, jadwal buka puasa di Kucing untuk hari pertama jam 6.52. Sekarang sudah jam mana? Jam 6.51. 1 menit lagi, guys. Saya sudah ada ini air panas. Dan ini ada soya, ada cincau. Oke, guys. Oke, selamat berbuka puasa dari CN Keyboard guys. Ya guys, berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma raka asamtu wa bika amantu wa alaikum. Matika ya arhamar rahimin. Allahumma barik ala nabi ma'adzabun wa kina azabun. Alhamdulillah. Berbukalah yang manis-manis guys. Seperti diriku manis. Ini kurma yang tadi nih guys. Boleh tahan. Manis. Sekarang kita coba yang bertangkai. Yusuf Tayub. Oh sama. Coba Yusuf Tayub. Ini manis-manis jambu guys. Enak, keduanya enak. Alhamdulillah. Ini cincau. Ini cincau guys. Saya suka campur soya. Mantap guys. Minum. Sekarang kita mau testing
Kue nih guys, kalau tempat saya bilang ini juga ada talam, tidak tahu di sini guys. Biasanya kalau tempat saya tuh pakai warna kuning di atas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pulut, terus tepung di atas. Enak. Sekarang giliran kari pap kroket tempat saya. Apa isi ini guys? Oh, dia kentang isi ini guys. Isi kentang. Oh. Isilah. Rasa kari guys. Ini kalau campur ini pasti enak. Rendang yang saya masak tadi guys. Kan? Oh iya. Lupa saya tadi guys, kan saya puasa tadi. Jadi bumbu seperti penyedap rasa itu main kira-kira aja guys. Kita mau testing. Mantap. Oh, coba ini guys. Ikan asin tipis-tipis nih kayak kerupuk. Bismillah. Enak guys. Enak asin. Nanti malam baru kita makan guys, lauk rendang dan ikan asin sebelum turun kerja. Oke guys, sampai di sini dulu video CN Keyboard hari ini, berbuka puasa di hari pertama. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Selamat menunaikan ibadah sholat tarawih dan semoga mendapat berkah. Amin ya rabbal alamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.